Selamat datang, selamat berjumpa lagi dengan saya Mr. Brown. Seperti biasa, saya akan sedikit berbagi pengalaman-pengalaman sebagai skuteris, di mana yang namanya skuteris itu merupakan pecinta barang-barang yang unik. Nah, di situ barang-barang unik tersebut merupakan barang-barang yang langka atau barang-barang yang tergolong itu merupakan barang yang lama. Biasanya sifat dari barang lama atau motor lama, mesin lama itu kerap sekali mogok ya. Iya, namun saya berikan tips-tips menjadi skuteris. Itu langkah yang pertama, jangan panik ketika mogok di jalan. Itu modal yang paling utama. Oke, langsung saja di sini saya akan berbagi pengalaman tentang cara memperbaiki platina. Nah, saya di sini lebih suka platina daripada CDI. Alasannya kenapa? Karena platina itu sifatnya itu sangat kuat dikala perjalanan jauh, berapa ratus bahkan berapa ribu kilometer. Itu untuk platina itu kuat, cuman sifatnya platina itu paling hanya sekedar meleleh karena kena arus listrik, panas, terbakar sehingga meleleh. Melelehnya tersebut itu bisa menempel, tidak membuka, tidak menutup, sehingga menempel. Nah, pada tempelan ini yang faktor utama mesin mogok. Langsung saja, langkah yang pertama kita buka pada bagian busi. Ya, untuk apa? Ini sebenarnya tidak ada pengaruhnya sih, namun untuk lebih mudah menyetel atau menyetingnya. Setelah busi dibuka, nah, setelah busi dibuka, kita masuk pada bagian platina. Ya, pada bagian platina di dalam. Mohon maaf kalau videonya kurang jelas karena menggunakan kamera manual. Ya. Nah, di dalam lubang ini ada platina. Terus di dalamnya itu ada, di sini itu ada mur atau baut, fungsinya itu untuk menyetel platina. Nah, ketika baut di dalam sini itu kita kendorkan, secara otomatis platina pun ikut mengendor. Terus langkah yang pertama, kita kendorkan pada bagian dalam untuk penyetelan platina. Ya, di sini kita kendorkan, kemudian kita setting. Kalau murnya ini kita kendorkan, otomatis platina kita setting. Bisa kita setting. Cara menyetingnya itu jangan terlalu renggang dan jangan terlalu rapat. Kalau terlalu renggang itu bisa tidak mengeluarkan api karena tidak menyentuh antara konektor minus dan konektor plus. Oleh karena itu, sifat yang baik itu platina itu kerenggangannya sekitar 0,2 mm. Iya, untuk kerenggangan 0,2 mm sampai 0,7 mm. Jangan terlalu renggang dan jangan terlalu rapat. Kalau terlalu renggang itu bisa menimbulkan sebuah keborosan pada bensin atau bahan bakar. Kalau terlalu rapat itu bisa terjadi tidak, atau apinya kecil. Semakin membesar itu apinya semakin besar, semakin kecil apinya juga semakin kecil. Terus bagaimana cara pengecekannya? Cara pengecekannya setelah di setel platinanya, kita cek pada bagian coil, kabel
yang salurannya ke busi. Posisi kalau saya ini ada apa namanya stop kontak, posisi stop kontak itu menyala. Setelah menyala, kemudian kita pegang pada ujung kabel koil, lalu kita tempelkan pada massa atau pada body atau mesin ya boleh. Nah, di situ akan terjadi letupan api. Nah, letupan api itu bisa kita setting kerenggangan platinnya, semakin renggang itu semakin besar letupannya. Nah, misalkan di situ kita besarkan atau kecilkan boleh. Caranya dengan menyeting ulang di bagian platina yang sudah saya jelaskan tadi. Oke. Setidaknya demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf, bukan berarti saya menggurui kalian. Mungkin kalian lebih jago dari saya. Namun sifat saya di sini adalah berbagi pengalaman sesama Vespa atau sesama skuteris. Mohon untuk di subscribe atau di like atau komen kalau apabila video saya sangat membantu kalian-kalian semua pecinta Vespa skuteris. Salam mesin kanan dari saya, Mr. Brown. Oke, terima kasih.